Sudirman mengadakan tes swab untuk sekitar 120 orang. Mereka unsurnya terdiri dari Dishub di Kabupaten Sleman, juga dari UIN, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yang mereka kontak erat, dan ada sebagian yang kontak erat lainnya. Jadi ada sekitar 120 orang yang kita lakukan swab hari ini. Tetap penuh dengan penjadwalan dan protokol kesehatan dilaksanakan supaya aman pelaksanaannya. Semoga berjalan lancar. Dan tadi kami sudah menugaskan petugas yang untuk melaksanakan swab. Saya sendiri memantau agar petugas memakai APD yang standar dan memastikan supaya aman dari penularan apabila mereka yang kita lakukan swab nantinya ada yang positif. Dan mereka otomatis sudah harus isolasi mandiri ya? Ya, yang dari UIN itu juga sudah ada dari sana. UIN itu yang memantau untuk pelaksanaan ISMA sudah dilaksanakan sambil menunggu hasil ini lebih lanjut ya. Tentu prosedur keseluruhan apabila nanti hasil swab itu positif, meskipun OTG, tetap kita lakukan ISMA di ISMA Haji untuk memastikan betul-betul mereka itu bisa melakukan isolasi dengan baik.